Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cuy. Ketemu negara aku Adi, anak desa selalu ingat dua hal dari saya. Yang pertama adalah hidup itu indah jika kita tahu cara menghargainya. Yang kedua adalah cinta sejati mendengar apa yang dikatakan mengerti. Insya Allah di dalam hidup kamu, kamu akan merasakan orang paling bahagia di dunia ini. Oke, cuy. Jadi dalam vlogku kali ini, jadi ini alhamdulillah hari Senin hari yang derdek, soalnya besok mau acara yang namanya ijab kabul. Bagi teman-teman semuanya yang komen, yang sering mendoakan aku, yang pokoknya intinya yang terbaik buat aku untuk acara besok, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Jadi kok nggak ada undangan itu, Mas? Waduh, jadi kami sama Yeni nggak bikin undangan. Soalnya ya mungkin, ya pokoknya intinya nggak bikin undangan gitu aja ya. Bagi teman-teman semuanya, besok bagi yang mau kesini monggo silahkan ke Ngerayun. Alamatnya ada di Binade. Untuk kecamatannya Ngerayun, untuk desanya desa Pringtulis. Bagi teman-teman saya yang mau hadir monggo silahkan, mau lihat gunung, mau lihat pemandangan yang indah, monggo silahkan sekaligus lihat pemandangan yang bagus ngene lah. Oke, cuy, dari dalam vlogku kali ini ya seperti inilah di Senin pagi hari ini jam berapa ini, jam 8. Jadi untuk pagi-pagi ini masih kosong, belum ada tamu manten. Jadi nanti rencananya itu nanti malam ya. Ya sekitar habis insa apa habis gitu nanti pada kumpul semuanya. Terus nanti malam aku berangkat ke rumahnya Yeni. Terus nginep di nggak tahu bukan di tempatnya Yeni. Terus nanti paginya akan diadakan yang namanya ijab kabul. Terus siangnya nanti resepsi. Terus habis itu selesai deh. Terus selanjutnya kita gimana gitu. Oke, cuy, jadi untuk pagi ini masih kosong, tidak ada. Kita lihat keseruannya ada di dapur, cuy. Aku pengen penasaran tau bikin apa Mae. Oke, cuy, kita lihat. Jadi sekarang itu masih 8 lebih 5 menit, cuy. Masih kosong, cuy, belum ada yang namanya tamu, masih kosong semua. Hanya ada Pak Jo itu. Jo. Woi, nyapo kayak Pak Jo kayak. Lagi bahagia kayak Pak Jo nih. Oke, kita lihat ada di dapur, cuy. Oke. Lihat di dapur, cuy. Oke. Teng 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 teng. Hus, pitik terus ngomah iki. Ayo. Pitik terus ngomah, cuy. Ayo. Ayo. Ayam kampung, cuy. Ayam kampung. Bus. Neng. Kayaknya rame banget, cuy. Mantap banget. Salah. Ketan. Salah, cuy. Wih, ini lu mesti ngewiler ini tuh. Wih, salah aja. Wih. Wow, kucingnya lagi makan ini. Ini lagi kumpul teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ngintip-ngintip enggak apa lek golek? Nggih, jenang, cuy. Jenang. Jenang. Jenang mirah.
tetel ini kita tele persiapan nanti wajib hidangan hidangan tamu-tamu ini saudarane emak saudarane bapak lagi kumpul ini ini saudarane bapak yang perempuan, ini saudarane mama yang paling tua itu paling buncit. Lah kae yo mbok dilastri. Ini saudara mamak juga. Lagi apa lagi, Le? Persiapan. Iki apa lek kok dibuntel yo ini ning godhong iki? Tape ketan. Waalaikumsalam. Tape ketan, coy. Wih, mantep iki. Halo, halo. Weh. Ada Kanjeng Udin. Mas Adi itu loh lagi. Iya. Wah, iki sing jenenge apa mau? Tape ketan. Beh. Aku lagi ngicipi ora iki, Lek. Boleh. Tape ketan tok, coy. Iki persiapan nomor incipane cuy engko rasane kaya ngopo? Rasanya manis-manis kecut. Rasanya manis-manis kecut, Lek. Iya. Duwi risi kaya ngene kuwi. Ya, ini buat hidangan nanti tamu. Hidangan tamu yang nanti, mau mengantar Mas Adi ke rumahnya Mbak Yeni. Mbak Yeni. Mau mantep. Kanjeng Udine menengae. Lho Kanjeng Udine menengae piye iki Kanjeng Udin? Kanjeng Udine menengae to. Diri sih cuy. Dan kau sing tiga warna. Iya. Ya utuh ini kau saling goro no. Iya. Ya utuh. Lap. Utuh. Wajin tiga. Ini buat hidangan. Buat hidangan tamu masih. Jenang. Yang besar besar nanti buat hantaran ke rumah Mbak Yeni. Wajik masih. Wajik kalau di sini namanya salak. Salak ya. Salak tapi orang seperti legi. Nah mama ini mana nanti wangi mama ini. Neng ano? Sana. Masar. Oke kita lihat ke sana coy. Oke langsung otowe ke sana. Langsung otowe ke sana coy. Si tak incipan ini mau lah. Aku penasaran sih jenenge tape cuy. Tape kau yang ngopo rasane yo. Mestine winuk. Ngerti inuk tau? Wenak cuy. Mestine winuk iki rasane. Wah rasane mesti winuk iki cuy. Eh tak incipane cuy. Tak incipane cuy. Rasane mestine winuk cuy. Mau manis kayak di nasi sawah nih. Tak incipane ketane. Kok ketan? Apa mangane ngaren Din? Tape. Tape kok ketan to Din, Din. Ya bener tape ku ketan. Ih. Jajal. Rasane enak. Tapi rada sepet-sepet ngono ya. Enak ya, ayo. Enak, Din. Enak tunggal e. Eneng misal. Eneng kah ya? Rasanya anu cuy. Rasanya kayak tape-tape. Rasanya kayak tape-tape. Sepet-sepet-sepet enak-enak. Manis-manis ngono. Kayak di anak desa cuy. Ayo, ayo. Nanti Din. Ayo guys, kita ke bawah, guys. Kita lihat. Wah, ini cuy. Masih lama ini bulan Agustus cuy. Wah sekarang cuacanya lagi panas cuy. Nah lagi panas neng desa. Padahal ini masih jam 8 loh bus. Sini lekit panas sih. Assalamualaikum. Ngono lho, Din. Wah, rumah yang lama, cuy. Ya ampun. Penuh centelan klambi-klambi, cuy.
penuh centelan kelambi-kelambi cuy. Wah. Ngono, pun sami dangu sedaya mawon. Sampun. Wah, ini lagi pada masak-masak semua ini. Lek sing iki jenenge marut kambil. Kambil ngono sapa apa? Kambil. Ngono desene kambil. Kambil. Masak. Nek desa jenenge kambil, lek kambil jenenge kelapa. Kelapa. Kepala. Wong apa krambil wong apak nih? Krambil. Iya, Kak. Ini apa dewi deh? Ikan ayam. Godok rebus. Godok pite. Bahasa Indonesia ini ngerebus. Ini mbahku cuy. Halo mbah. Ora dipoto ritek bae. Ora lho mbah iki. Males dadi adol iki kok. Wah, bakne ning YouTube lho mbah. Oh, ini mbahku cuy. Hah? Oh, kudunge ora apa-apa ngene, ora apa-apa ya mbah. Ketak wayu kajarine banyak yang komen itu. Mbah irunge muan. Cung ngene cantik nome wale ngono ning. Ini mbahku yang usianya sudah hampir 100 sih. Sehat terus ya Mbah ya. Besok derek to Mbah, teng mriku Mbah, teng gene Mbah, teng gene Mbah ya ini. Teng gene. Teng gene. Ya ini tumut Mbah Mijing. Tumut. Tumut Mbah, piye wong putune dadi manten. Dadi manten. Dikucine ya aja ngantek piye-piye ngono. Ora Mbah, pokoke iki sehat terus bae ya Mbah ya. Nggo sampai nggendong apa lek putu? Gendong putu lho Mbah. Gendong buyut engko gek cuwe petagekno Mbah kenan engko Mbah. Wis dicicil bolo. Wale dicicil jare Mbah. Jare Mbah dicicil apa urung lho jarene Mbah. Dicicil sirahe. Jare Mbah nyicil e. Waduh, waduh. Baule bayu. Padane anu ae Mbah sepeda motor kredit dia cicil Mbah, Mbah. Oke Mbah, sehat terus ya Mbah. Oke cuy. Jadi seperti saja ya untuk vlogku kali ini. Jadi keseruannya seperti ini di pagi hari ini. Jadi saya Adana Desa mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Oke, bye-bye.